Ada yang lelah. Ada yang hatinya penuh dengan luka. Tapi dia memilih untuk memendamnya sendiri. Ada pula yang sudah terlalu lelah menahan semuanya. Ia memilih untuk menangis. Ia mengadu kepada Rabb-nya. Ia tumpahkan segala keluh kesah. Lalu ia berdoa. Ya Tuhan, dosaku amatlah besar kepadamu. Tapi amalku tak sebanding dengan dosa yang kuperbuat. Aku malu. Karena hanya datang kepadamu di saat aku sedang ada masalah saja. Tapi jika bukan kepada engkau, kemana lagi aku akan mengadu? Maka aku mohon, ampuni aku. Peluklah aku yang lemah ini. Jadikanlah aku manusia yang sabar dan ikhlas atas segala ketentuan. Kuatkan hatiku, karena hanya kepadamu lah tempat sebaik-baiknya aku berharap. Kau tahu, untuk hidup lebih bahagia, terkadang kita hanya perlu mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita hanya perlu menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Ada kalanya kita harus belajar untuk ikhlas dan mengerti bahwa hidup memang tak selalu sejalan dengan apa yang kita mau. Kita perlu merasakan apa itu jatuh agar mengerti bagaimana caranya untuk bangkit. Kita perlu merasakan apa itu gagal agar menghargai setiap proses perjuangan. Karena berusaha menjadi lebih kuat dari apa yang sedang kita rasakan hanya akan buat hati terasa lebih lelah. Untuk siapapun yang mendengar ini, jika harimu terasa lebih berat, tak apa, menangislah. Sedih itu bagian dari manusia. Gagal juga bagian dari menjadi manusia. Berdoalah. Minta kepadanya agar dikuatkan hatimu. Agar dimudahkan segala urusanmu. Jangan menahan air mata sendiri dan menangis seperlunya. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Semangat ya!